kita ada di halaman Keraton Sultan Tidore. Ini apa ini? Makam. Makam Sultan bukan? Bukan ya? Coba kita lihat. Oh. Ini apa nih? Biografi singkat almarhum Zainal Abidin Shah Sultan Tidore. Zainal Abidin Shah. Oh, ini makam sultan ini. Zainal Abidin Shah. Ini Sultan Tidore. Zainal Abidin Shah. Sultan Zainal Abidin Shah yang makamnya di halaman Sultan, di halaman Keraton Sultan Tidore tadi, merupakan gubernur pertama di Irian Barat yang sekarang kita kenal dengan Papua. Dan Sultan Zainal Abidin Shah ini sangat besar jasanya bagi NKRI, makanya pada tahun 2020 beliau pernah diusulkan untuk menjadi salah satu pahlawan nasional. Sampai sekarang saya belum tahu apakah beliau telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional atau belum. Bagi teman-teman yang tahu infonya, silakan komen di bawah video ini. Keraton Kesultanan Tidore ini sudah pernah mengalami pemugaran sekitar tahun 2000. Namun gaya dan estetika gedungnya tetap kita lihat mengacu kepada gaya bangunan tempo dulu. Lihat jendela-jendelanya, pintunya masih sama seperti gaya-gaya kolonialisme. Guys, kita naik di tangga Keraton Tidore. Selama masa pandemi, Keraton Kesultanan Tidore tidak pernah dibuka untuk umum. Makanya terlihat sepi. Namun setelah kami sampai di keraton, kami disambut oleh penjaga keraton. Beliau kami sapa dengan Om Dade. Beliau menyuguhkan kami dengan kopi khas Keraton Tidore yang rasanya sangat luar biasa. Kopi ini mengandung rempah-rempah. Ketika diserut, kopi ini langsung mengeluarkan aroma khas rempah-rempah seperti jahe, pandan, cengkeh, dan rempah-rempah yang lainnya yang sungguh nikmat luar biasa. Setelah selesai menikmati kopi khas Tidore, kami dipersilahkan oleh Om Dade untuk melihat-lihat isi dari ruangan Kesultanan Tidore, mulai dari benda-benda antik, peninggalan Tidore, sampai benda-benda bersejarah lainnya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami memasuki ruangan kesultanan. Nampak ada singgasana sultan. Masuk ke dalam ruangan ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh menggunakan topi, hanya boleh menggunakan kopiah atau songkok saja. Di sebelah sini terpampang foto-foto sultan. Ada Sultan Saifuddin Koning van Tidore. Jadi Koning van ini gelar dari Belanda yang maksudnya adalah raja dari Tidore. Kemudian ini ada KRI Sultan Nuku, gambar wali kota Tidore sekarang. Yang di tengah ini sketsa dari Sultan Zainal Abidin Shah, gubernur pertama Irian Barat. Ini foto Sultan Nuku Jo Barakati, pahlawan nasional yang namanya dijadikan salah satu kapal perang RI, KRI Sultan Nuku.
Inilah singgasana Kesultanan Tidore. Hanya sultan yang boleh duduk di situ. Kita tidak boleh duduk, hanya boleh berfoto saja. Di bagian sini ada ruang perjamuan, kita tidak boleh masuk. Itu khusus untuk tamu-tamu negara saja. Yang ini ada alat musik tradisional yang biasa dipakai untuk acara-acara adat kerajaan. Di situ, yang dijamu di situ biasanya sekelas presiden, menteri, gubernur, dan pejabat negara lainnya. Yang ini ada pedang-pedang yang biasa digunakan oleh Sultan Tidore. Ini pedang asli ditempa di Tidore, bukan pabrikan. Kita tidak boleh pegang. Selanjutnya kita lihat peninggalan di Kedaton Tidore. Ini ada Al-Quran tulis tangan yang terdapat di Kedaton Kesultanan Tidore. Ini masjid Kesultanan Tidore sebelum pemugaran. Setelah dipugar sudah agak lebih modern, namun modelnya tetap sama. Yang ini dulu di halaman Kedaton Tidore ada pohon kelapa yang bercabang tiga. Masya Allah, ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon kelapanya bisa bercabang tiga. Ini ada makam raja-raja dan Sultan Tidore beserta keluarga. Yang ini ada foto makam pahlawan nasional Sultan Nuku yang namanya ada dijadikan KRI, Kapal Perang Indonesia. Ini model bangunan rumah kampung di Tidore tahun 1949. Kemudian ini ada pedagang Cina tahun 1930 menyusuri Tidore. Jadi orang-orang Cina itu sudah ada di Tidore berdagang sejak tahun 1930. Ini ada suasana perkampungan di Tidore. Masya Allah. Ini adalah penampakan Kadato Kie tahun 1804 sampai tahun 1906 Masehi sebelum dipugar kembali pada tahun 2000. Jadi dulu Kedaton Kie atau Keraton Tidore ini pernah dihancurkan rata dengan tanah akibat konflik internal di masa itu. Kemudian vakumlah kekuasaan Kedaton Tidore pada masa itu. Selanjutnya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2012, di masa pemerintahan Sultan Jafar Shah, dibangunlah kembali atau dipugar kembali Kedaton Kie atau Keraton Kesultanan Tidore seperti yang ada sekarang ini. Jadi keraton sekarang ini dibangun kembali itu pada tahun 2000. Ini adalah foto Sultan Husain Shah, Sultan Tidore yang ke-37. Saya pernah bertemu secara langsung dengan beliau dan berfoto. Dan beliau sekarang menjabat anggota DPD RI. Beliau diangkat menjadi Sultan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Yang ini ada mahkota Sultan Tidore yang digunakan dari masa Sultan ke-20 hingga sekarang. Demikianlah vlog kami di dalam Kesultanan Tidore atau Keraton Tidore, atau namanya yang aslinya itu sebenarnya Kedaton Kie. Mudah-mudahan saudara-saudara, teman-teman yang berkeinginan dan belum sempat mengunjungi Keraton Tidore bisa segera berkunjung ke Keraton Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.